Pemirsa, maraknya perilaku amoral di Kota Jambi akhir-akhir ini membuat banyak pihak menyoroti. Salah satunya tokoh adat. Terkait dari sisi adat, tokoh adat memberikan imbauan. Berikut liputannya. Maraknya perilaku amoral di Kota Jambi akhir-akhir ini membuat banyak pihak menyoroti. Seperti beberapa waktu lalu, ada kejadian penganiayaan di Kentala. Viralnya video syur dan maraknya geng motor. Ini membuat banyak pihak menyoroti, salah satunya tokoh adat. Terkait dari sisi adat, tokoh adat memberikan imbauan, seperti yang dikatakan oleh Datu M. Rusdan Ar, Wakil Lembaga Adat Melayu Kota Jambi. Saat diwawancarai reporter Jek TV pada 28 Mei 2024, menurutnya, setiap orang yang akan bertindak semestinya mempertimbangkan dahulu. Karena secara moral dan etika, negeri Jambi diatur juga oleh aturan adat seiring dengan aturan negara, yang mana adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, yang artinya perilaku kita harus sesuai dengan aturan adat yang selaras dengan agama. Bagi yang melanggar, tentulah ada konsekuensi yang berlaku bagi siapapun. Tegasnya, negeri Jambi adalah negeri yang memegang nilai luhur adat yang kuat, sehingga perilaku perbuatan dalam kehidupan sehari-hari mesti dijaga bagi siapapun yang tinggal di dalam Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kebudayaan ketika semua sudah diaktif dari keseharian kita menyediakan alam. Kemudian perlu kita sampaikan, kita mengharap khusus tanah ini bersama Ketua Kota Jambi dan Pucuk Jambi Sembilan Lurah Provinsi Jambi. Apa ini dikatakan oleh adat, bumi senang pati menjadi air neng ikan yudina, rumput mudo kerbau menjadi gemuk. Inilah salah satu moto keinginan dari yang tua-tua terhadap negeri Jambi, khusus di tanah pilih pusat pembuat Kota Jambi. Karena ada akibat dari apabila terpijak di gunung arang hitam telapak kaki, kesuruh di gunung dapur putih itu. Jadi apapun yang kita laksanakan salah menurut adat, itu ada resiko. Kemudian apalagi kalau salah menurut agama, itu resikonya salam terang sekali. Jadi adat bersini syarat, syarat bersini kitabullah. Apapun yang dilakukan yang oleh anak negeri ini terhadap kesalahan-kesalahan, itu harus menanggung beban resiko daripada adat sendiri. Namun dalam hal ini, kami tetap berhimbau kepada masyarakat Jambi, mari sama-sama kita menjaga adat budaya Kota Jambi, tanah pilih Sapa Budua, supaya hidup kita aman, hidup kita tentram dan nyaman, terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan adat maupun adat. Dan ini juga upaya dari masyarakat dan khusus untuk Lam Kota Jambi selalu memberi petua-petua, bimbingan-bimbingan kepada anak buah anak negeri ini untuk hidup lebih baik ke depannya, Provinsi Jambi umumnya dan Kota Jambi lebih baik. Mudah-mudahan teluk selesai, rantau tenang, itulah yang dikehendaki oleh adat itu sendiri. Namun pasti di dalam hal-hal keseharian
itu ada yang menyalahi hukum adat maupun hukum agama. Ya, yang menyalahi hukum adat dan hukum agama itu ada tata cara daripada sanksi yang diberikan kepada yang salah. Itulah yang dapat saya sampaikan sekilas. Kita yang salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.